Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan kedatangan Bank Indonesia ke Kota Sukabumi untuk menyampaikan potret Sukabumi dari mulai inflasi hingga ketahanan pangan. Seperti disampaikan Kepala Perwakilan Jawa Barat Bank Indonesia Herawanto, salah satu tugas Bank Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada kepala daerah. Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia juga menyampaikan dua isu yakni pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah yang menurutnya sangat baik. Fungsi kami di daerah, Bank Indonesia di daerah, salah satu fungsinya adalah fungsi advisory atau memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada kepala daerah setempat. Di sini kami sedang melaksanakan itu. Ada dua isu di sini, yaitu isu pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah, tentunya khususnya Sukabumi. Sementara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyampaikan kedatangan Bank Indonesia untuk menyampaikan beberapa potret Kota Sukabumi dari mulai laju inflasi hingga ketahanan pangan dan beberapa potensi lainnya. Tadi BI menyampaikan potret, khususnya potret pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Sukabumi. Bagaimana dengan inflasi, bagaimana dengan ketahanan pangan, dan juga dengan beberapa dan berbagai potensi yang lainnya. Jadi potret inilah yang disampaikan oleh BI dalam pertemuan tadi pagi. Untuk laju inflasi kita gimana? Alhamdulillah laju inflasi kita sangat baik dalam pendapat BI Perwakilan Jawa Barat, dan kita selalu di bawah rata-rata provinsi. Jadi masih sangat terkendali. Data-data dari 2016 sampai dengan 2020 tadi disajikan. Termasuk laju pertumbuhan ekonomi kita? Laju pertumbuhan ekonomi cukup baik. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.